Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anajin dari Rook and Rebel Studio. Okey, hari ini dalam shout out saya akan sembang sikit tentang apa yang akan berlaku pada hari ini 10 Julai 2019 di Johor, kerana nak menyokong acara paling rebel di selatan tanah air Johor Bahru, iaitu Rook Film Business for Rebel Filmmakers. Okey, apa yang aku nak sembang, nak borak hari ini adalah tentang studio yang tengah aku buat ni untuk tayangan perdana bagi filem independent pertama aku yang bertajuk Kerago. Okey, filem ni secara keseluruhan ni kalau ikutkan dah siap lah. Namun ada beberapa perkara telah berlaku dan aku perlu menyusun kembali kerja-kerja yang tidak menepati piawaian penyunting. Itu sebelum ni kita ada penyunting kita, tapi dia dah edit, dia dah penyunting film tu, dia tak menepati apa yang aku nak. Kerana satu, file-file yang disusun untuk sesi suntingan offline tidak susunan yang betul. Kemudiannya banyak audio sound yang tak kena dengan file yang disusun di dalam folder DIT. Jadi bercanggah dan banyak benda yang kita nak cakap dia tak, kerja yang tak sempurna lah dengan kita. Jadi kerja tu kembali pada aku semula dan aku perlu susun balik dan hadapi ya benda ni. Jadi pada waktu ni ya, aku sedang menyusun kembali beberapa babak dan sedang mencari folder-folder penting ataupun shot-shot yang aku rasa aku dah satu yang bisa dilakukan yang good, yang baik tapi dia tak ada dalam folder. Jadi aku dah ajak lah kena tengokkan satu balik, kena dengar, kena tengok. Dan alhamdulillah ada beberapa file yang telah ditemui tapi tak dimasukkan dalam folder DIT ya, untuk digunakan dalam kunjungan offline. Itu jadi masalah-masalah ni yang kita nak cakap macam mana kan. Jadi aku hadaplah balik seorang-seorang dan sekarang ni aku tengah buat suntingan untuk tayangan perdana. Buat masa sekarang ni dia dah 15 minit 24 saat 24.20 saat. Macam tu lah, 15-16 minit sekejap lah suntingan yang telah aku buat. Kemudiannya jadi ada lagi yang beberapa babak lah, beberapa babak tu yang aku nak masukkan. Kemudian aku akan cuba masukkan skor yang telah aku buat dan masukkan tengok color apa yang sesuai ya. Semua very simple lah masa ni. Tapi aku tak boleh nak, aku tak boleh nak apa, secara tara lah. Macam sound pun ada sound tu yang tak jumpa je, aku guna sound yang daripada kamera. Jadi kalau nanti aku akan letak juga, aku akan premierkan benda ni di channel YouTube pada jam 5.30 petang, pada 10 Julai 5.30 petang.
tayangan perdana Ana Jeans Jejak Megat Drago ni, aku akan buat premier di YouTube channel Rock and Rebel Studio. Jadi korang pun boleh tengok, dan dalam masa yang sama tayangan perdana ni akan dibuat juga di acara paling rebel di Johor, di cinema Multimedia University, Faculty of Cinematic Art. Doakan sekalinya dipermudahkan lah, sebab patut aku punya media encoder ni pula, sebut aku lah sekarang ni media encoder ni dia tak nak load. Jadi aku kena render di Premiere ni sendiri. So hopefully segala semuanya lah, benda yang aku tengah cuba capai dapat disiapkan lah sebelum hari Selasa. Boleh, maksudnya besok malam by hook or by crook semua dah render. So hari Selasa tu aku dah boleh pack kan, dah boleh simpan diam-diam. Aku nak tengok lah, sebab aku rasa rasa macam nak meninggalkan je benda ni, biar je kan. Jadi biar dia orang semua sendiri rasa apa dia ada. Masalahnya bila kita tanya masuk shoot, ok semua faham tak, ok pada sebagian kamera kita tanya, ok kita shoot 50p ke 60p ke kan, macam mana angle, macam mana, ok semua faham, baik bos, baik chief, sound ok, sound ok apa semua. Dan bila kita tengok, kita ni yang penting aku meeting kat tuan, dia kata macam mana. Tapi benda ni dia back to the director itself lah. Kita aku rasa satu pengajaran ataupun pembelajaran dalam bikin film yang paling berharga lah, kan? Kerana 100% kita letakkan kita punya trust to the crew, and this is the trust that we get. So terima kasih lah, you are memang best. So basically doakan semuanya berjalan hari ini dengan lancar. Pada 10 hari Julai 2019 ni acara paling rebel di Johor berjalan dengan lancar, dan kita selepas itu kita akan teruskan dengan fasa ketiga, iaitu Rock and Rebel Community Tour. So nantikan kemas ini cara-cara yang paling rebel yang juga dijalankan oleh Rock and Rebel Studio. Ok, akhir kata, sekiranya korang suka dengan shoutout aku hari ini, so seperti biasa aku mengharapkan korang like video-video aku. Kemudiannya tolong jangan dislike, dan korang juga boleh komen secara konstruktif di ruangan komen di bawah. Aku melihat progres channel ni agak sedikit baik belakangan ni dengan ada komen-komen, dan aku cuba bersangka baik dan membalas komen-komen tu dengan konstruktif juga. Terima kasih kepada yang telah komen, dan kemudian aku juga ingin berterima kasih kepada semua yang telah subscribe. Okay, so korang semua yang belum subscribe, sila subscribe channel Rock and Rebel Studio. Kerana kalau korang tak subscribe, aku tidak boleh mencapai target untuk dapat 1,000 subscriber. Jadi dengan harapan yang tinggi, subscribe, klik butang merah subscribe tu cepat-cepat. So ajak kawan-kawan, ajak adik-beradik, ajak saudara mara, ajak mak ayah untuk subscribe channel Rock and Rebel Studio, kerana kita nak membawa perubahan video pun. Okey, dan jangan lupa juga untuk klik notifikasi bell, kerana dengan klik notifikasi bell korang akan dapat kemas ini daripada aku Anajin dan Rock and Rebel Studio. Dan akhir kata, salut opera.